من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حمد شكر كثير الله سبحانه وتعالى ينبغي رسالة كبيرنا مسجد Cinghulu, para imam Bilal serta para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat bersama-sama hadir pada subuh kali ini untuk solat subuh secara berjemaah. Duduk kita di masjid dengan niat i'tikaf kerana Allah, niatul i'tikaf di hadzal masjid sunnatullah taala, mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ingat bulan lepas kita sembang tentang apa? Solat atas kursi. Sekali orang yang bercakap tu kena duduk atas kursi. Itulah dia takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus praktikal dia bagi. Perlu praktikal. Allah Rabbi. Baik, sikit kita sambung lagi sikit ya berkenaan dengan hadis fadilat kelebihan sembahyang ya di tiga masjid ya, iaitu masjid Masjidil Haram, Masjidil An-Nabawi dan juga masjid Masjidil Aqsa ya, di Palestin. Baca sedikit syarah dia sedikit lagi. Baik, sembahyang di Masjid Madinah sekali, adakah lepas qadha sembahyang yang luput kerana sembahyang dalamnya lebih afdal daripada sembahyang di masjid yang lain? Ya, jadi ada persoalan ya, ditanya kalau kita qada sembahyang di Masjid Madinah ataupun di Masjid An-Nabawi ataupun di Masjidil Aqsa yang pahalanya berganda-ganda, adakah kita qada satu sembahyang itu ya menjadikan kita berjaya qada ya, bilangan pahala yang ada sekali sembahyang tu ya, kita seolah-olah qada sebanyak 500 kali gitu. Adakah sebegitu? Ya. Kata Qustallani, dan tidak melampaui afdal itu kepada membayar sembahyang yang luput dengan sepakat ulama. Tak jadi. Walaupun pahala di sana ya beribu kali ganda. Ya, jadi qada satu sembahyang tetap satu sembahyang. Dia takkan jadi satu sembahyang qada jadi 1000 sembahyang. Macam ikut pahala tak? Ya, ha, jadi dia ikut ha, bilangan solat. Masalah Masjid Madinah ya, Masjid-Masjidun Nabi di negeri Madinah itu sudah beberapa kali ya, sudah beberapa banyak dibesarkan. Maka jadilah ia sampai kepada zaman kita hari ini sangat banyak besarnya daripada binaan dan perbuatan asal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang asal Rasulullah itu hanya di kawasan Raudhah. Hanya di kawasan Raudhah sahaja. Itulah masjid asal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain itu semuanya dibesarkan. Ya. Maka besar yang lebih daripada zaman hayat Nabi kita, adakah masuk dalam bilangan Masjid Nabi juga? Bagaimana dalam hadis itu? Jawapannya telah berkata setengah ulama, tidak masuk nama Masjid Nabi akan mana yang lebih dan yang ditambah selepas daripada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata setengah yang lain masuk dalam bilangan Masjid Nabi. Dan jikalau dibesarkan dia sehabis besar sekalipun. Ya, dan telah mengatakan dia oleh Ibnu Umar. Jadi ulama khilaf pandangan. Ya, adakah Masjid Nabi itu masjidnya asal sajakah ataupun kesemua sekali masjid yang dibesarkan? Ha, jadi ini khilaf ulama. Ada ulama kata tak kira, yang dibesarkan itu tak dikira sebagai masjid Nabi. Masjid Nabi ini kawasan Raudhah sahaja. Ha, kerana itulah asal dia Masjid Nabi. Semasa zaman Nabi hidup, semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Yang dibesarkan itu tak dikira.
Namun kata setengah ulama yang lain, termasuk juga dah ulama dalam kalangan sahabat Rasulullah Ibnu Umam, dia mengatakan bahawasanya besar setakat mana sekalipun, itu semua masih lagi dikira Masjid An-Nabawi. Ya. Jadi orang yang berpegang kepada besarnya Masjid Nabi itu ialah semasa ikut semasa hayat Nabi sahaja. Maka pahala yang dia dapat sembahyang yang berganda itu hanya di kawasan Raudhah sahaja. Maka orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat keseluruhan masjid yang besar banyak macam mana sekalipun, ya, penambahan-penambahan masjid tersebut, itu semua adalah dikira mendapat pahala yang berganda-ganda. Mengikut apa yang dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khilaf ulama. Dia terpulanglah. Ya. Mudah-mudahan yalah, bila ada khilaf ni maknanya apa? Dua-dua tu betullah. Ya, mana yang paling betul itu Allah sahaja yang lebih mengetahuinya. Ziarah masjid yang tiga, mengapa disuruh akan seseorang? Wahai saudaraku, adalah syarat agama kita menyuruh kita menziarahi ketiga-tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Madinah dan juga Masjidil Aqsa. Semuanya itu kerana apa? Kerana kelebihannya dan mulianya buminya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bumi itu bumi yang mulia, tiga-tiga bumi ini semua bumi yang mulia. Kerana itu disuruh yang untuk kita menziarahi. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Sa'id Al-Khudri katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal illa ila thalathatin. Ya, tidak terikat ya akan sesuatu kenderaan itu melainkan kepada tiga tempat. Tiga tempat ini pergilah ziarah. Ya. Ziarah tiga tempat, illa thalathati masajid, ya, kecuali ziarah pada tiga tempat ini. Pertama, Masjidil Haram, wa masjidi hadha, dan juga masjidku ini, wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa. Hadis hasan sahih. Ini merupakan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya inilah antara tiga tempat yang saya kira yang sepatutnya kita utamakan untuk ziarah. Tiga-tiga masjid ini. Jadi kalau ada kelapangan, ya, ada kemudahan, ada duit lebih sebagainya, ya, fokuskan dulu kepada ziarah ketiga-tiga tempat ini. Cuma sekarang ni nak masuk ke Palestin, Masjid Al-Aqsa memang tak dapat lah. Ya, apa payah sekarang ni. Ya, dengan perang dan sebagainya. Jadi fokus kepada dua ni lah. Ya, sebab itu kita utamakan dulu dah. Berbanding kita nak ziarah ke Eropah, ziarah ke mana-mana negeri-negara yang lain. Ya, kalau kita belum lagi ziarah ke Mekah dan juga Madinah, ziarahi Masjid Masjid Zahra, Masjid Masjid An-Nabawi, utamakan dulu ziarah ke sana. Ya, di samping kita mengerjakan umrah. Jadi ziarah dulu ke sana. Kerana memang ia merupakan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya? Yang pertama, ya, mulia buminya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti Masjidil Haram. Ya, seperti Masjidil Haram, ya, bumi yang mulia, yang merupakan tanah haram. Ya, yang haram dimasuki di dalamnya oleh orang-orang kafir. Ya, padanya ada sebesar-besar bekas, ya, ibadah hamba Allah yang soleh. Ya, di sana ada sejarah, ya, sejarah, ya, yang merupakan tempat, ya, ibadah hamba-hamba Allah yang soleh. Semuanya di sana sebab mereka semua berkumpul di Masjidil Haram untuk menunaikan haji, menunaikan umrah. Semua masya-Allah. Ya, daripada zaman Rasulullah kepada zaman sahabat, zaman tabi'in, ya, ulama-ulama seluruh ulama-ulama yang muktabar seluruh dunia. Sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tak pernah pergi ke sana?
Memanglah kan, sebab itu merupakan tempat kita melakukan ibadah haji. Imam empat mazhab kita, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Malik, semua. Maknanya kata itulah merupakan tempat yang ramainya berkumpul orang-orang soleh, wali-waliullah yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bumi itu mulia. Lagi satu adanya Kaabah. Kaabah. Maka inilah awal tempat beribadah yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan juga sana dibangunkan juga makam Ibrahim, dan juga di sana terdapat juga air Zamzam. Air Zamzam, air yang paling bersih. Air yang paling suci di atas dunia ini. Air Zamzam. Berbagai kajian sudah dibuat dan sebagainya, memang tak ada nak kata apalah air Zamzam ni. Baik tu tuan-tuan. Ada orang kata, saya tak sure betul ke tidak. Orang kata, sebab tu air Zamzam ini kita ketika kita menunaikan haji atau umrah atau kita berada di sana, minum air Zamzam ini kita harus untuk berdiri. Harus untuk berdiri. Malah sunnah kita berdiri apabila kita selesai melakukan umrah. Kita tahallul minum air Zamzam, sunnah kita berdiri. Beza dengan kita minum air-air yang lain. Ni orang kata, dia tak sure betul-betul tidak. Air-air yang lain kenapa sunatnya duduk? Kerana bila kita berdiri itu, Allah Allah betul tidak saya cakap dalam ini tak salah kan tu. Cuma cerita-cerita oranglah, sebagai galakan kenapa kita kena minum duduk. Bila kita duduk ini, tertapisan kita punya ginjal, kita punya ni dia duduk tu dia akan menapis air dengan lebih baik. Sebab air yang lain ini kebanyakannya memang ada itulah, ada macam-macam lah kan air-air biasa ni kan. Jadi sebab tu kita duduk supaya tapisan itu lebih berkesan. Ini nak menjaga buah pinggan dan sebagainya lah. Wallahualam. Tapi kenapa air Zamzam kita boleh berdiri, harus berdiri? Kerana itu air yang sangat suci, sangat bersih, tidak perlu langsung kepada tapisan. Kerana itu kita boleh berdiri. Tapi bagi air-air yang lain, sunatnya kita duduk. Kerana kita memerlukan menggunakan tapisan yang yang sebaik mungkinlah. Wallahualam. Saya ada terbaca artikel tu tapi tak tahu betul tidak. Kalau saya salah, tolong betulkan saya lah. Tapi sebagai motivasi lah. Motivasi untuk kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila minum air-air yang lain sebagainya, duduk. Jadi ada bekas sejarah dekat sana. Dijadikan Allah semulia-mulia bumi. Dan Masjid Madinah itu pula masjid yang dibangunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalamnya lah tempat ia mengajar segala sahabat dan berlaku beberapa ihwal ke atas muslimin, dan jadi ia tempat perkuburannya, dan ialah tempat awal kembangnya Islam dan mengembangnya serata alam. Dan beberapa bekas ibadah orang-orang soleh daripada kalangan sahabat hinggalah sekarang ini. Sama juga Masjid An-Nabawi. Di sana juga ada bekas sejarah, merupakan tumpuan kepada semua orang-orang yang hebat-hebat, wali-waliullah. Juga tempat bermulanya perkembangan Islam. Di situ juga adanya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu banyaklah kelebihan dia. Dan akhirnya Masjidil Aqsa itu pun satu masjid Nabi-Nabi dan juga bekas ibadah para anbiya. Bekas ibadah para anbiya dalam Syam. Maka jadilah tiga masjid itu semuanya masjid Nabi, yang barang siapa pergi sembahyang dalamnya nescaya dapat balasan daripada Allah lebih ganda banyaknya daripada sembahyang dalam masjid-masjid yang lain daripadanya. Kerana itulah tempat itu disuruh. Inilah tiga tempat yang disuruh Allah dan Rasulnya pergi ziarah ke sana bagi mencapai pahala yang besar, yang besar-besar, dan mengambil berkat
ini bekas-bekas daripada hamba-hamba Allah yang solihin, yang mereka beribadah di sana. Masya-Allah. Ya, sebab itulah ini ya merupakan galakan kepada kita dah. Ya, ada kelapangan, ada duit sebagainya, pergilah dulu ziarah ke sana. Ya, jangan kita terus ke Eropah, terus ke mana-mana-mana, ya. Fokus dulu ke sana. Untuk menunaikan, pada tidak pun buat umrah lah. Ya, buat umrah. Ya, berhaji ni kota dah ada macam sekarang ni. Ya, kota rakyat marhain lain. Kota orang duit banyak lain, kan? Ya, sekarang ni lain macam dah. Sedikit. Dulu sama rata je kan. Ya, kita nak apa buat rayuan ke apa ke dengan harga yang sama juga. Sekarang tak ada dah. Ya, dia ikut tu dah, ikut kemampuan sekarang ni. Wallahu a'lam. Baik, sambung lagi kepada hadis yang lain. Bab majaa fi salati fi thawbil wahid. Bab menyatakan ya sembahyang dalam kain yang satu. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula sembahyang dengan menutup aurat itu wajib ia. Dan ialah satu syarat daripada beberapa syarat sembahyang. Antara syarat sah sembahyang iaitu menutup aurat. Ya, syarat sah sembahyang menutup aurat. Sebab tu kalau aurat terbuka, kita kena segera tutup. Ya. Kalau tidak, kalau kita biarkan sahaja aurat terbuka, maka tidak sah solat kita. Maka tidak sah sembahyang itu melainkan dengan menutup aurat. Walau kana, walaupun dengan sehelai kain sekalipun. Dari hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi bunyinya. Jadi sembahyang ni ya, walaupun dengan sehelai kain, yang penting menutup aurat. Sehelai kain bagi laki-laki mudahlah kot. Ya, sehelai kain bagi laki-laki. Kerana auratnya pusat hingga ke lutut. Ya, ataupun pakai jubah saja sekeping selai. Pun sudah memadai. Baik, hadisnya bunyinya an Umar bin Abi Salamah. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti Ummi Salamah mustamilan fi thawbin wahidin. Diriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah bahawasanya melihat ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia dalam rumah isterinya yang bernama Ummu Salamah dalam keadaan berbalut dalam kain yang sehelai, iaitu dimasukkannya satu hujung kain dari celah ketiak kanan dan dinaikkannya atas bahu kiri, kemudian dimasukkannya satu hujung yang sebelah lagi dari celah ketiak kiri dan dinaikkannya atas bahunya yang kanan, kemudian dipertemukannya dua hujung kain itu lalu disimpulkannya di dadanya. Kemudian ia pun sembahyang dengan yang demikian itu. Ya. Jadi ini dilihat ya oleh Ummu Salamah, oleh Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah. Ya. Dia beritahu oleh Ummu Salamah. Ya, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia beritahu dia tengok Rasulullah pernah sembahyang menggunakan sehelai kain. Kain selai. Ya, Rasulullah belit sebelah celah ketiak kiri naik ke atas, belit sebelah ketiak kanan naik ke atas, ya, hujung tu disimpulkan. Dia macam baju. Ya. Ini syarah daripada ulama ya, macam mana Rasulullah pakai kain yang satu untuk solat. Kata Abu Isa, ya. Kemudian ia pun sembahyang dengan yang demikian itu. Kata Abu Isa, dan pada bab ini juga ada riwayat daripada Abi Hurairah dan juga Jabir dan juga Salamah bin Al-Aqwa dan juga Anas dan juga Amru bin Abi Asyad dan juga Ubadah bin As-Samit ya, dan juga Abi Sa'id ya, dan Kaisar dan juga Ibn Abbas, Aisyah. Ramai ya, ulama apa ni sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih. Dan juga hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih kedua-duanya pada bab solat. Baik. Menutup aurat dalam sembahyang, apakah hukumnya?
Ya, wahai saudaraku, dengan hadis dalam yang dibacakan tadi itu menunjukkan wajib kita menutup aurat dalam sembahyang. Dan jikalau dengan sehelai kain sekalipun, kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula amal atas hadis ini ya, di kalangan kebanyakan ulama daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu daripada tabi'in dan sebagainya lah. Ya. Jadi yang penting sembahyang itu syarat sahnya menutup aurat. Ya. Ha, jadi ini Rasulullah menunjukkan cara tutup aurat menggunakan kain yang sehelai. Ha, itulah dia ya, berapa tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sembahyang walaupun kain sehelai sekalipun tetap tutup bahagian dada. Betul, kain itu diangkat di bawah sebelah ketiak, dia tarik ke atas. Dia tarik lagi kain itu sebelah ketiak kanan, dia tarik ke atas. Dan hujungnya disimpulkan di bahagian dada. Jadi kain itu sembahyang naik ke atas, dada itu naik ke atas. Ya. Sebab itu kita seboleh-bolehnya tutup dah sepenuhnya aurat kita dengan baik bila sembahyang. Walaupun kita laki-laki, nah, kita laki-laki kan, auratnya pusat hingga ke lutut. Tapi bila nak sembahyang, make sure lah. Ya, dengan dada juga kita kena tutup. Pakailah baju, pakailah jubah. Kalau kain sehelai pun, itulah angkat tinggi. Ya, biar tutup bahagian bahagian dada. Yang penting, lutut juga tutup dengan kain. Separuh je kita angkat bahagian dada, lutut tu buka. Itu tak boleh lah pula. Ya. Jadi maknanya adab kita menghadap Allah Subhanahu wa taala biarlah dengan sempurna. Jangan kita nak sembahyang kain melekat, nanti dah pakai atas pusat sebagainya, baju tak pakai. Relax. Itu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun solat itu adalah sah, tapi adab kita dengan Allah. Jadi wajib tutup aurat dalam sembahyang walaupun dengan sehelai kain. Kata Imam At-Tirmizi, bermula amal ini hadis di sisi kalangan ulama, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh ya, kalau nak semayang dengan sehelai kain walaupun dengan sehelai sehelai kain. Dan telah berkata setengah daripada ulama, sembahyang seorang lelaki pada dua helai kain, satu di pinggang dan satu lagi di badan, bersarung atau berselimut atau sebagainya. Ya. Jadi nak sehelai itu minimum lah, tetapi seboleh-bolehnya sama macam tadi ya, tutuplah lutut dan juga bahagian dada. Jadi yang terbaiknya dua helai kain, macam kita buat apa, kain umrah lah. Ya, kain apa, ihram. Ya, yang sebelah bawah satu kain, atas satu kain, tutup bahagian bahagian badan. Itu contoh, ya contoh. Menutup aurat dalam sembahyang dengan berapa kain yang afdal? Berapa kain yang afdal? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Sunan Muslim, ya. Pada hadis itu menunjukkan harus sembahyang dalam kain yang satu. Maka ini tiada khilaf padanya. Ya. Dan tiada aku ketahuikan apa ni. Ya. Telah ijma' segala ulama akan bahawasanya sembahyang dalam kain dua helai itu lebih afdal. Walaupun kalau kita ada lebih kain, dua helai kain dah lebih afdal. Tapi kita sekarang ni nak cari orang yang kain sehelai payah dah. Ya, zaman Rasulullah dulu ramai lah kot. Ya, ataupun zaman-zamannya orang yang kurang ya, yang kurang berkemampuan sebagainya, mungkinlah. Ya, tapi tu zaman sekarang ini setakat dua helai kain tu adalah rasanya ya. Jadi afdalnya memakai dua helai. Itu lebih afdal. Adapun sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembahyang sahabatnya radhiyallahu anhum dalam kain yang sehelai, maka iaitu pada satu waktu kerana ketiadaan kain yang lain. Jadi itulah, kalau kain tak ada, itulah cara pakai kainnya. Ya, sebab ada sahabat ya, dia bertukar kain, bertukar pakaian sembahyang dengan isteri dia. Ya, dah selesai sembahyang dengan Rasulullah di Masjid An-Nabawi, dia terus balik, bergegas balik ke rumah kerana nak kainkan isteri dia, nak memakai kain yang sama ya, untuk solat juga. Dan pada satu waktu ada berkain, tetapi kerana menerangkan harusnya, dan jika tidak, maka dengan dua helai pakaian itu lebih afdal. Jadi nak selai pun boleh sebenarnya ya, tetapi afdalnya dua helai lah, satu kain atas, satu lagi kain bawah. Masalah
Sembahyang nampak aurat dari belakang waktu sujud, apa hukumnya? Nampak aurat daripada belakang semasa sujud, apa hukumnya? Wahai saudaraku, ya, dalam masalah ini dapat faedah ulama daripada hadis akan aurat nampak dari bawah tidak batal sembahyang, kerana dapat faham daripada kelakuan Nabi sembahyang dengan sahabatnya sebagaimana tersebut dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi nampak aurat daripada bawah, daripada belakang. Ya, katakan kita pakai kain, ya, kita sujud, ya, bila tengok di bawah kain tersebut nampak aurat, nampak lutut, nampak peha sedikit. Ya. Jadi ini ada, ya, ada pahaman ulama daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Katanya An Sahli qala kana rijalun yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam aqidina azaruhum ala a'naqihim ka hay'ati as-sibyan wa qala lin nisa la tarfa'na alamak tak jelas ni la tarfa'na ru'usakunna la tarfa'na ru'usakunna, jangan kamu angkat kepada kamu hatta yastawi rijalu julusan. Ertinya daripada Sahal bin Sa'id As-Sa'idi katanya, adalah beberapa orang laki-laki sembahyang mereka itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keadaannya menyimpulkan kain-kain mereka itu ke lehernya seperti rupa kelakuan budak-budak, yang ini digantung jeruk leher dan kain itu kurang labuh. Sekira-kira jika dipandang mereka itu waktu sujud, nescaya nampak aurat seperti peha daripada belakang. Ya. Jadi ada para sahabat ini pakai kain selai saja. Ya, kain selai, ya, dalam selai senteng pula, ya, diikat dekat leher saja kain tersebut, jeruk dekat leher saja. Dan dekat bawah ni mungkin batas sampai betis. Mananya labuh, mananya tidak labuh, senteng, batas sampai dekat betis. Ya. Seperti mana budak-budak ya memakai jeruk leher, kain jeruk leher. Jadi kerana itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan-perempuan yang bersama berjemaah di belakang laki-laki itu. Jadi sebelum sembahyang baginda pun berucap, baginda bersabda kepada perempuan-perempuan muslimat yang ada sembahyang dekat belakang, ya, laki-laki itu yang sembahyang dekat laki-laki itu dia pakai selai kain. Ya, dan sembahyang pakaian dia pula agak tinggi sikit, dia angkat sampai ke dada, tutup dada. Ya, jadi bawah ni senteng sikitlah, yang sampai kat betis. Jadi baginda pun bersabda kepada golongan muslimat, jangan sekalian kamu wahai perempuan-perempuan yang bersama jemaah mengangkat kepada kamu dari sujud bersama dengan orang laki-laki, melainkan selepas daripada sudah betul duduk laki-laki antara dua sujudnya. Rasulullah beritahu kepada golongan perempuan, jangan angkat kepala dulu. La tarfa'na ya ru'usakunna. Yang kamu angkat kepada kamu dulu. Ya, kena tunggu dulu sekejap. Biar orang laki-laki bangun, duduk dulu antara dua sujud. Jangan terus imam takbir Allahu Akbar. Perempuan ni pun sama-sama juga dengan laki-laki Allahu Akbar. Turun sujud, jangan. Ya, kena tunggu sekejap. Maka sekarang kamu pun bangkitlah dari sujud. Dan dikerana jikalau terdahulu bangkit dari laki-laki atau sama bangkit, entahkan ternampak aurat laki-laki dari belakang, maka jadilah aib, ya, sungguh pun tidak batal sembahyang. Maka hendaklah ingat sekalian kamu wahai sekalian perempuan. Maka dengan hadis ini dapatlah kita faham hukum tidak batal sembahyang seseorang yang nampak auratnya waktu sujud, contohnya daripada belakang. Sebab itu aurat ini daripada bawah, ya, daripada bawah tidak membatalkan solat kalau nampak daripada bawah. Ya.
Daripada lain memang kena ya, daripada atas, tepi, kiri, kanan, nah semuanya membatalkan, membatalkan solat. Status kita dah bincang yang sebelum ini, bila kita sujud ya, nampak punggung, nampak alur punggung, ah itu lain. Ah itu daripada atas. Kena bukan bukan daripada bawah. Ya, itu daripada atas. Ah itu beza tu. Baik. Masalah sembahyang ketiadaan kantung aurat atau bertelanjang, apa hukumnya? Nah, sembahyang telanjang apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, dan tiada sembahyang seorang laki-laki atau perempuan melainkan bertutup aurat. Jadi itu memang syarat sah dia. Tutup aurat, hukumnya tidak sah solat. Kata Imam Syafi'i, dan demikian lagi jika sembahyang keduanya dalam kain yang ketiadaan suci, nescaya mengulang ia akan sembahyangnya. Ha, yang kedua, sebab syarat, syarat sah yang kedua dalam solat, antaranya menutup aurat, yang keduanya suci, suci daripada najis. Sama ada pada badan anggota atau pada pakaian dan juga pada tempat solat. Jadi walaupun kain itu menutup aurat, tapi kalau dia bernajis, tetap juga tidak sah solat. Solat kena ulang semula. Ha, ya, sebab tu kalau kita kena najis, maka kenalah kita ulang balik sembahyang. Maka jika sembahyang keduanya juga bertelanjang, padahal berkuasa keduanya atas menutup auratnya, nescaya mengulang ia akan sembahyangnya. Ya, kita sembahyang telanjang dengan sengaja, atau sembahyang tak tutup aurat dengan sengaja, ya, maka samalah, tidak sah. Ya. Pernah ada berlaku di masjid, apa nama, Masjid Asyakiri, masjid apa nama ni, masjid KLCC, ha, kan, Masjid Asyakiri ni nama dia kan, betul, masjid KLCC ya, sana ramai orang Arab semua, Arab ramai, Bangla pun ramai memang sana. Tiba-tiba ada satu Arab ni, dia masuk nak sembahyang Jumaat pakai seluar pendek. Pening jemaah tengok. Lala kena halau. Saya pun tak tahulah. Dia tak ada bagi kain dengan mereka kan. Tapi kena halau. Mengganggu jemaah. Dia nak semayang pakai seluar pendek. Itu nampak sangat ketara dia tu. Walaupun ada sedikit khilaf lah di kalangan ulama tentang aurat tersebut. Ada bagaimanapun, bila nak semayang ini, biarlah sempurna tutupnya. Jadi para jemaah ni, diorang, Arab tu tak dengar tentang tu, kena halau. Kena halau. Ada macam-macam ya. Pahaman. Jadi sekiranya manakala sengaja buka aurat, maka memang tidak sah solat tu, kena sembahyang. Dan kena ulang balik. Sedar ia pada waktu sembahyang keduanya akan tidak tertutup aurat, ataupun tidak sedar dalam waktu ia ataupun bukan dalam waktunya, barang siapa aku suruhkan dia ulang selama-lamanya, aku suruh ulang pada tiap-tiap kelakuannya. Jadi ketika kita sembahyang, aurat terbuka ya, dan kita biarkan dia terbuka, ketika itu batallah solat kita, kena ulang balik. Aurat terbuka, dengan cepat kita tutup semula, ketika itu kita boleh meneruskan solat, solat tidak terbatal. Dengan bila semayang ya, duduk tahiyat awal, kain ikat longgar. Bila kita naik, kain tertinggal kat bawah. Kita biarkan sahaja, tak apalah, sejuk, aircon, sedap dia rasa. Ketika itu batal solat. Tapi kalau kita tengok kain masih lagi tahiyat awal, kita terus turun semula, ambil kain akad, terus ingkat kain semula dengan segera, ketika itu solat tidak batal. Dengan segera. Jadi kalau kita biarkan, batal. Ataupun kita perasan aurat terbuka itu sudah selesai solat, sembahyang tak sedar, lepas dah bagi salam, ya, bila nak berzikir berdoa, dia tengok dekat peha kita ni, seluar kita tu ada lubang. Baru perasan, rupanya kita sembahyang tu seluar tu ada lubang. Tak perasan.
perasan sesudah kita bagi salam, lepas dah sembahyang. Ha, ketika itu kita kena ulang balik sembahyang. Ya, walaupun kita sedar selepas solat, tengok surah teriak aku ni ada lubang. Nampak lubang, jelas lubang. Jadi kena sembahyang semula. Macam ada kes, satu kes ni pun saya alami juga ni. Tiga-tiga sembahyang tu, sebelah saya tu ada seorang seorang lelaki dewasa. Bila dia sembahyang, bila dah selesai salam sebagainya, saya terperasan nampak macam putih-putih dekat peha dia tu. Dia perhati dia elok, ni lubang ni. Ada lubang dekat peha dia. Dia jadi aurat tu, aurat tu terbuka lah, lubang yang agak jelas. Yang saya beritahu dia, ini ada lubang ni, tuan. Ni solat tak sah ni, kena ulang balik. Oi, alamak, ya ke? Dia kata, Allah, tak perasan pula lubang baju dia. Tak tahu kesan apa, kesan isap suria ke apa kan. Isap kok suria kan, tapi terpencik ya abuk itu. Habis kena apa. Kena ulang balik. Kena pula ketika itu solat apa, solat Jumaat. Macam ni, macam mana nak ulang ni, dua ke berapa rakaat ni kita Jumaat ni. Kena solat 4 rakaat ganti zuhur. Jadi kena sembahyang semula 4 rakaat. Ya, terpulang lah, nak ganti kat situ boleh, masjid boleh, nak balik rumah kau balik semula pun boleh. Yang penting kena sembahyang semula. Wallahu'alam. Masalah habis ni kot. Saya tak sabar nak habis ni. Sebab tengok tuan-tuan pun semua dah tak tahulah saya je. Tak apalah. Nanti kita akan sambung lagi tentang aurat laki-laki dan juga aurat perempuan dalam sembahyang itu bagaimana. Dan kita akan bahaskan lagi lah tentang kain, najis dan sebagainya secara lebih kurang insyaAllah. Masalah-masalah yang terdapat dalam kitab Bahrul Mazi ini. Saya berhenti kat sini. Time dah sampai. Saya sebenarnya Haji Hambali mesej saya lewat semalam. Sebelah lebih saja mesej. Saya lupa kuliah hari ini sebenarnya. Langsung tak ingat. Sebaik dia mesej saya semalam. Tapi itulah, saya pula lupa kuliah hari ini kat sini. Ingat nak cancel je, tangguh. Sebab tugas rasmi. Tapi tak apalah, sebab dah ada program ni. Tak apalah, redah je lah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. InsyaAllah sama lagi nanti, macam lagi tentang ni, aurat ni, yang dalam solat laki-laki dan perempuan, dan beberapa masalah tentang aurat lah kita akan bahaskan nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajadna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Cantik hari ni, tarikh ni.